ini tahu cabai garam. Ini nasi tuk-tuk. Tuk-plan itu jadi ini yang hitam-hitam ini? Itu oncom. Oncom ya. Jadi nasinya disangrai kan. Aduh. Jauh banget. Terima kasih, Mas. Sampai kecium sih cabenya. Ini gue belum pernah makan ya. Enak nasinya. Ini nasinya enak. Ini kalau ini namanya apa nih? Jamek ya. Dulu. Cabenya. Ya. Ini guys. Ini menu-menu baru. Ini kayak kecap bawang ya. Bawang Bombay. Ini kayak kodok ya. Kecap ya ini ya. Halo Ciamikers. Oke, sekarang gue berada di sini bersama siapa? Avandi. Iya, gue tahu lu Avandi. Lu pasti ada nih kan? Iya betul. Hanya masih om. Hanya jadi kemarin-kemarin kita baru syuting masakan kuliner Korea, oh, tapi yang ada di Jakarta. Oh, makanya Anyong Haseo, Amsamida itu masih ada. Masih terngiang-ngiang. Nah, tapi sekarang kita balik lagi ke Indonesia. Indonesia. Nih. Ini makanan yang dari Bandung. Dari Bandung. Ya. Dia ada di Jakarta dan itu adalah apa nih? Burung puyuh. Biasanya gue makan telurnya. Ya, lu biasa telurnya kan. Iya. Sekarang kita mencicipi yang menciptakan telurnya. Nih, ini yang gue pegang ini ayam burung. Burung puyuh tojo. Woi, kalau tomat hijau. Kalau ini yang gue pegang ini tadi itu burung puyuh ekstra rawit yang levelnya paling pedes. Ciamik. Jadi di atasnya paling pedes, rawit ekstra rawit. Nah, ini dia. Ciamik. Ini nasi yang segitiga ini nih. Ini namanya tutuk oncom. Kalau yang ini cikur. Cikur. Tahu enggak artinya cikur? Apa tadi? Pencur. Wah, wangi ya? Iya, kayak ada kencur-kencur. Kencur ya? Iya. Bener dipakai kencur. Kayak pakai kencur nih. Ini bukan es ya? Kok serasa kencur jamu? Kalau yang ini wangi deh. Oh iya, jamu. Wangi tangan lu kan? Jamu, tapi wangi. Yang ini guys, tahu cabai garam. Jadi agak asin-asin dikit. Gua pikir kayak kentang loh, tapi kayak tahu. Tahu ini? Ini gua tahu nih. Apa? Kuciwis. Bukan ceriwis. Kuciwis. Kuciwis. Ya. Baby kucai. Baby kailan. Baby kailan. Oke. Guys, sebelum kita menikmati makanan ini, santapan ini, kita harus berdoa. Menurut agama kita masing-masing, oke? Kita doa dulu. Amin. Tapi gue mau nyobain nasinya setengah-setengah boleh nggak? Boleh. Jadi boleh, kita ya? Bisa menikmati ya. Boleh ya. Nanti ininya setengah-setengah juga boleh ya. Boleh. Gue penasaran memang. Lu belum pernah makan burung. Mendingan kita makan nasinya mana dulu nih? Menurut lu nih? Menurut gue nasi. Langsung aja setengah-setengah. Oh, langsung setengah. Kita tahu setengah, dicampur taruh mana? Oh, langsung gitu. Campur ya. Oke guys, ini udah cuci tangan gue. Ini kayak makan ini loh. Nah. Lo kayak minum jamu, kencur. Oh iya. Wah, oh, iya banget. Wah, ini gue banyak, iya. Banyak. Ya, kali ini gue kasih lo banyak. Ayo guys, habis guys. Kok banyak banget, Rik? Taruh sini. Ini kita mesti taruh tuh. Jadi gue
Mana? Gua udah hancur gua. Oke, sekarang gua mau makan, kita coba ini dulu ya. Kita sama, cobain nasinya dulu. Boleh enggak makailannya? Eh kailan sama ini. Baby, kuciwis, 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 kuciwir, kuciwis. Namanya khas Bandung ini. Ya. Yeah. Lu bakal cobain apa sih? Gua langsung, ya. Oke. Cos. Mau nasi kunyit. Iya dong. Ini kencos. Cos. Cos. Bener-bener kencurnya berasa loh. Yummy. Tapi gue sukanya pakai cabai kayaknya nih. Jamin guys. Jamin banget deh, nasinya wangi. Nah, coba sekarang ini. Ya. Ih, empuk lu. Ternyata cabainya boleh. Burung puyuh ini ternyata rendah kolesterol. Jangan lu pakai ini. Timun. Sama dagingnya. Sebelahnya ya. Enak. Sambal. Udah lama kita gak makan pedas-pedas loh. Aduh. Hah? Ini bener nih. Lu cobain dah, sambalnya. Cobain ya. Gua pakai tuk-tuk oncom. Gua pakai sama. Ekstra. Rawit. Rawit. Jamik. Makan tulangnya gua. Udah, Sam? Udah. Ya, gurih ya. Kok rasa dagingnya lebih gurih ya? Kayak bebek. Tapi lebih gurih daripada bebek ya. Ternyata enak loh burung puyuh. Tambah lagi tahu. Cabe lagi. Aduh. Burung puyuh tulangnya kecil. Gua dia ada cekernya ya? Gua tadi mau makan begini, cabenya banyak banget ya. Tahunya gimana, Dre? Enak. Tahunya kayak lembut-lembutnya kayak kentang. Ini enak. Tahu cabe garam. Ayo guys, makan lagi. Nasi kencur enak ya. Tapi gua lebih suka nasi yang tuk-tuk. Nah, tuk-tuk. Tapi kalau jamu, gua minum jamu kencur. Itu sehat tuh. Bener, udah monyong gua. Aduh. Udah monyong guys. Ternyata yang ekstra pedas ini emang bener-bener pedas. Tapi lu perpadukan nasinya. Itu jadi ada kencur-kencur ya. Ada oncom. Oncomnya bercampur jadi enak loh. Bener ya? Gua coba. Demik. Ya tumisannya itu sayurnya masih garing. Ini enak nih. Enak. Gua udah pedes. Bibir gua udah pedes. Ya rawitnya kayak rawit hijau ya. Bener. Sebenarnya yang tinggi kedua itu rawit. Nah ini ekstra rawit. Cos. Enak nih. Lu komen di bawah ya. Yang udah pernah? Udah pernah atau yang belum? Makan burung puyuh? Burung puyuh. Ini gua pertama kali. Kalau tadi dibilangnya rendah kolesterol. Nah, kita jadi pengen nambah. Paling pedas. Iya, pedas ini. Gila, men. Tenang, nanti kita ada sambal tojo. Apa tuh? Tomat hijau. Itu belum ya? No. Aduh. Cos. Bro, dadanya bro. Ya, ini udah bro. Udah. Terus sungai buat lu. Oke. Ambil aja. Thank you bro. Gua cabenya aja ya. Sama kok. Cos. Aduh, cabenya udah benar-benar. Gak apa-apa dah. Sama nasi biar hilang pedasnya. Dia selain yang dua nasi ini, dia ada nasi putih biasa. Dadanya. Tambah cabai lagi. Cos guys. Lu mau tau gak apa yang gua pegang? Coba.
Ayapnya? Kecil banget. Tapi gue tadi makan ini enak. Kakinya? Kakinya? Garing-garing. Ada ya? Oh, iya. Kalau burung puyuh tuh kayaknya nggak bisa terbang tinggi ya? Terbang tinggi? Itu mah burung apa ya? Burung kamar. Gue inget banget tuh. Vina Panduwinata. Panduwinata. Burung camar asik tinggi melayang bersahutan asik di apa? Di pinggir di balik awan aduh ingin memandang enggak tahu ah pedesan gua udah nangis gue karena dagingnya itu dagingnya enggak keras jadi benar-benar empuk gua kalau udah pedes jangan ngomong bawaan gua sedih aja. Aduh. Pedas, men. Aduh. Tahu. Hah. Gua ngambilin lagi. Waduh. Nih. Nih. Kita cobain dulu deh. Nih. Mantep banget nih kayaknya. Ini kayaknya Chinese style. Chinese style ya. Chinese style. Ini agak manis. Agak manis nih, agak pedas. Aduh. Pakai kolnya. Ciamik. Ciamik. Ayo, guys. Gua cobain ini ya setengahnya. Oh iya dong. Hey guys, air mata gua udah menetes. Ini enggak boleh dikucek lagi ya. Karena yang rawitnya itu benar-benar. Tapi gua mau campur yang manis. Ciamik sama kolnya guys. Ciamik. Benar-benar ciamik nih. Gua cobain yang manis pedas tadi. Yuk, sama. Gua masih pedas nih gua. Pahanya seru. Seru banget. Ini gua ambil cabenya di sini. Yuk, ciamik, cos. Nah, ini enak nih. Ya. Ini enaknya manis. Manis. Pedasnya enggak terlalu pedas. Ya, dibanding yang tadi yang rawit, ekstra rawit, gila itu. Benar-benar pedas. Ini enak nih. Ini kayak baru nih, makanya kita penasaran banget. Ini menunya baru. Cos. Gak pedes, gue campur yang manis ya. Gue suka loh, eksperimen makan, bukan eksperimen, makan yang gue campur-campur gitu. Jadi rasanya nano-nano gue suka banget. Jadi pedas manis. Ciamik. Tapi gue penasaran sama cabai rawit deh. Iya ya, enak. Setelah makan ini. Ini masih dikit. Setelah makan ini jadi pengen cobain yang rawit lagi. Ini kayak balacan nih. Hah? Cos guys. Lock. Tahunya kita pakai bumbu enak rasanya tuh lebih enak beda sama ayam gua baru tahu lo makan burung puyuh dia punya lehernya panjang panjang ya yakin leher tuh leher kacamata gua sampai turun nih guys guys tuh wuhuu monyok. Udah cobain yang manis ini ya? Udah. Enak. Karena gue campur sama yang pedesnya. Wah, ini yang manis. Manis ya? Itu ditumis pakai bawang bombay. Sama yang menu baru tadi itu. Ini enak loh. Ini buat anak-anak suka nih yang ini manis ini nih. Gak terlalu pedas. Untungnya gak kolesterol loh. Ya? Rendah kolesterol. Rendah. Ini ada cabai hijaunya. Tomat hijau, sorry. Oke. Kalau ini goreng biasa, tapi dia ditaburin sama sambal tomat. Ini tomat hijau ya? Ciamik. Tambah nasi. Tambah cabai. Seru guys, cos. Orang tojo itu dia hanya digoreng ya? Ini enak loh, pahanya paha atas. Gurih. Dan ada bagian yang digoreng, garing-garing. Garing ya? Jadi enak. Bumbunya beda. Gue lama-lama suka. Padahal awal kok rasanya agak aneh gitu ya. Tapi baru pertama kali lo ya. Maksudnya aneh dari ayam, beda sama ayam. Biasanya kan makan ayam, bebek. Kita sedih. Karena burung puyuh kita udah mau habis. Ini masih ada. Charge.
Lebih enggak? Sok, masuk. Thank you, bro. Setengah-setengah. Kita harus berbagi. Karena berbagi kegemukan. Seri-seri. Jos. Sama sambalnya nih. Ini masih sambalnya enak loh. Ini gua pakai sambal yang tahunya. Tahunya. Ini enak juga ternyata loh. Itu ada bau putih sama rawit-rawitnya. Enak deh, coba deh. Gua suka tahu. Coba deh. Nah. Sayurnya makan. Dikit-dikit nggak apa-apa, kalau banyak-banyak nanti bau badan katanya. Selesai gue tahan tanggung. Jamin guys. Jadi gue makan. Ada tulang. Normal. Ya. Nah, Jos. Gue taruh dulu deh. Hebat, Andri. Oke guys, thank you sudah nonton di acara kuliner kita. Dan ini pertama kali kita makan burung puyuh di Warung Sangra yang ada di Pantai Indah Kapuk. Sebenarnya ini dari Bandung ya, ada cabangnya di Tangerang, Bekasi, dan ada di Pantai Indah Kapuk. Karena kita deketnya kemari, kita kemari. Kita cobain. Dan ini enak, Ciamik ya. Dan lu guys cobain sensasi makan burung puyuh. Betul banget. Kalau yang lu yang belum pernah coba ya, enggaknya cobalah. Ini ya. Ciamik. Sensasi kulinernya Ciamik banget. Terima kasih sudah nonton joyaja.com. Jangan lupa untuk tetap setia dan follow Instagram kita di enjoyaja.com. Dan pesan kita selalu apa? Jangan lupa untuk selalu tersenyum, berpikir positif, dan berbuat baik senantiasa. Salam Ciawi. Masih ini pelopor burung puyuh loh. Iya.